to my channel. Jangan lupa salam damai. Ya, kembali lagi di channel gua. Gimana kalian? Happy holiday. Semoga semua sehat-sehat aja. Yang penting itu. Ya, di video kali ini, jadi kemarin gua kedatangan sebuah webmail. Bungkus hitam. Siapa yang nggak tahu bungkus hitam ini? Ini webmail dari Jago Juice. Jadi kita bakal lihat isinya apa. Ini isinya adalah varian terbaru Jago yang collab-collab sama sesuatu. Dan nanti gue bakal nyobanya di nyobanya bakal di RDA Femto pakai Phoenix Wire Godspeed Edition AWG24 dan kapas aja. Tidak lupa pakai Phoenix Feeder. Nanti kita bandingin ya si Phoenix yang ini sama Phoenix yang ini kayak gimana. Oke, langsung aja biar nggak penasaran, langsung kita bongkar paketnya. Oke, ini dia paketnya. jagovapor.co.id. Mari kita buka. Tara, ini dia varian terbaru dari Jago Juice. Beda sama Jago-Jago yang lain kan biasanya nih hitam terus putih kan. Kalau ini hitam dan apa ya, bisa dibilang gold kali. Nah, bedanya kalau Jago-Jago yang sebelumnya itu kan 50-50. Ini 70-30. Nah, Pineapple Dream Jago X Vape Max. Jadi kalau kalian yang suka main ke toko vape, yang suka ada majalah vape ya, bukan majalah yang lain. Nah, itulah Vape Max. Sekut nih. Langsung aja kita bongkar si jagonya. Dan langsung kita tetes-tetes di kuku. Penasaran nih. Ini liquidnya ini pineapple-nya langsung jeng. Langsung apa sih namanya? Langsung yang paling awal gua rasa saat nempel di lidah itu pineapple-nya. Tapi ini liquid creamy, coy. Enggak dingin. Ayo langsung aja kita build si RDA-nya. Tarah, gue mau ngisi botol sepung dulu aja. Nanti gak bolak-balik, coy. Nih, liquidnya bening, bos. Oke. Wih, harum pineapple-nya tuh langsung. Tapi disusul sama harum kelapa. Wih, ada kelapanya nih. Wih, mantep lah ini pokoknya kayaknya. Langsung aja kita taruh di mod si liquidnya. Sip, langsung kita build. Kita pakai area Femto, gue bikin DTL. Nah, sekarang si Phoenix nih. Ada yang Godspeed Edition, ada yang Phoenix biasa. Langsung kita buka. Ini sama-sama 24 AWG ya. Tuh, ini 24, ini juga 24. Oke. Ini udah gue pakai, yang ini belum gue pakai nih. Langsung kita buka. Sebentar. Oke. Nih, kita tesnya begini. Ini yang biasa ya, ini yang Godspeed. Kalau dilihat kayak gini sih, ya kasat mata sama, cuman kelenturannya juga sama. Coba, kalau Phoenix yang biasa kan itu kena magnet tuh. Kalau yang ini, apakah dia kena magnet? Apakah tidak? Magnet gua mana? Mana magnet gua? Wah, tunggu sebentar. Gua ambil magnet dulu. Iya, magnetnya pakai backdoor dari Skunk ya. Ini Phoenix yang sebelumnya.
dia kena magnet. Kalau Phoenix yang Godspeed Edition, nah yang Phoenix Edition non ferum nih, dia sama sekali nggak kena magnet. Jadi bedanya itu beda fisik pertama ya. Kalau fisik kedua sih sama aja, kayak kelihatan kawat kan sama kan gini. Terus keempukannya, nah lebih empuk yang Godspeed Edition. Langsung aja lah kita cobain. Okay. Kita bakal pakai diameter 3. Diameter 3. Terus gue mau pakai 5 lilit dah. Okay. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima lilit. Oke, gue potong dulu. Gue potong. Terus gue taruh. Jago Dream, Jago Cream, ya mungkin itu sebenarnya. Oke. Ini 24 AWG Phoenix Godspeed Edition. Gue bikin space diameter 3, 5 lilit. Langsung kita build. Langsung kita build. Buildnya gini. Yang ini pegang, yang ini putar. Terus kencengin pakai. Pegang, putar. Kencengin pakai OB. Oke. Kalau udah yang belah sini, cabut yang ini. Lepas lagi coy. Anjing, susah juga ternyata bos. Sebentar. Oke. Dorong yang ini. Terus tekuk. Oke. Terus dirapihin. Oke. Ini udah rapi nih. Ya, langsung kita potong sisa apa kawatnya. Oke. Oh iya, kita mau ngecek omnya dulu deh. Sekalian kita tribon. Kita bakal cek OHM-nya dulu. Dapat 0,33. Kita push aja, push. Wih, biru ya, bos. Terapin lagi.
biru. Wih, cakep woy birunya coy. Okay. Kalau sudah begini kita dapat berapa ohm jadinya? Oh, 0,44 ohmnya. Cukup banget nih buat main DTL-an single coil mah cukup pisan. Kita pakai kawat kapasnya. Pendek feeder. Ntar, gue keluarin dulu. Ini dia. Langsung kita wicking. Selop. Gunting. Ha. Ketepung segini. Sep. Langsung kita rapihkan. Oke, udah beres. Mobilnya udah beres. Waduh, jatuh. Ntar gue beresin dulu mejanya. Udah beres tuh. Kita lihat pakai makro, oke? Biar agak cakepan gitu, coy. Sebentar. Ya, ini hasil wicking dan coilingnya. Langsung aja kita tetes, oke? Okay? Jago Pineapple Dream. Langsung aja tetes di sini. Bening banget, bro. Liquidnya, bro. Asli. Langsung di. Oh, jenis ini. Ini pakai pin skong nanti tumpe. Okay. Ini hasil firingnya. Wih, galak, bos. Finish. Speed edition. Ini ya, jadi uap yang dihasilkan tuh langsung tercium rasa pineapple dan ada rasa kelapanya. Wah. Dan dia ada susunya. Bukan susu nih. Wow, manis banget sih. Harumnya manis banget nih. Harum yang manis banget kayak kita nyium coklat. Kita tutup RPA-nya. Kok putus sih? Oke. Langsung aja kita coba first impression dari si Pineapple Dream ini. Okay. Oke. Tadi kita udah nge-build, udah netes. Ini dia. Ini lihat firing-nya, coy. Bentar. Ini kan tuh bukannya agak susah sih, harus diputer. Inilah firing dari Phoenix Godspeed Edition. Lebih galak daripada Phoenix yang sebelumnya. Dan ini harumnya, coy, mantap, coy. Let's try the moment of truth. Langsung ya kita sedot. Jadi anjir, ini enak banget sumpah. Kesan pertama yang gue dapetin dari Pineapple Dream ini, dia aroma manisnya tuh kenceng banget. Jadi gini, bedanya aroma manis sama rasa manis. Kalau menurut gue nih ya,
kalau lu makan gula ditaruh di lidah itu manis kan. Tapi kalau misalnya lu lagi lagi masak gula dijadiin karama kan dimasak tuh, itu kan ada aromanya kan. Nah itu dia aroma manisnya mantep, tapi dia nggak manis liquidnya. Ini sekut sih. Terus dia ada kayak kelapanya. Kelapanya tipis tapi ada kelapanya. Kayak ini nih, minuman-minuman. Yang minuman yang nanas yang ada kelapanya tuh, ya ini. Tapi dia ada krimi-kriminya juga. Dan tadi gue baca, ternyata ini rasanya itu pineapple, graham cracker, with sweet creamy white chocolate, and roasted coconut. Nah, buat kalian yang lebih tahu mungkin tulis di bawah. Tapi ini rasanya, gue gak bisa menggambarkannya, tapi ini enak bos. Jadi manisnya itu dari nanas sama coklat putihnya. Creaminya dari graham crackernya. Dia gak manis di lidah tapi aduh sorry, aroma manisnya tuh kuat banget. Kita pencet biar keluar lagi liquidnya. Jago, good work. Ini enak, unik. Nanas yang creamy ya. Jadi kesimpulannya, ini liquid enak, lu harus coba. Varian nikotinnya ada dari 3, 6, nggak tahu 3, tapi tulisannya sini 3, 6, 9, 12. Jadi buat yang MTL juga. Nah, kalau yang MTL, karena ini liquidnya 70-30, kalian harus cari tank yang juice flow-nya mumpuni. Kalau nggak, kalian wicking-nya harus agak disisir biar dia penyerapan si liquid ke kapasnya bagus. Kalau untuk MTL, tapi kalau untuk DTL mah aman-aman aja. Asli ini liquid asik banget. Jadi si kelapanya tuh keluarnya agak tengah-tengah muka akhir. Kalau pertama langsung pineapple-nya. Hei, coy. Enak, coy. Jadi ini udah rilis. Kalian bisa cari di toko-toko vape kesayangan kalian atau di toko hijau, toko oranye, toko merah, mungkin ada, bisa langsung dibeli dan langsung dicoba. Jago X Vape Max. Jago Juice featuring Vape Magazine. Jago. Iya benar. Gak manis tapi aroma manisnya oke. Itu aja dari gua. Bagi kalian yang penasaran sama liquid ini, bisa langsung cek-cek di IG-nya atau cek di toko beras. Bukan di toko beras tapi di toko online atau di toko vape kesayangan kalian. Ini sekut. Good work jago. Itu aja dari gua. Buat kalian yang lebih tahu atau mau ngasih saran, mau kasih komen, boleh di kolom komentar. Jangan lupa juga like video gua dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe karena subscribe itu gratis dan membantu gua nambahin subscriber. Wajib lah harus subscribe kalau kalian nonton ini. Itu aja dari gua. Jangan lupa salam damai.